Hasil final, BWF World Junior Championships 2023. Di final tunggal putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain China, Hu Zhe'an, dengan skor 21-19, 19-21, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 5 menit. Dengan hasil ini, Alwi Farhan berhasil mencetak sejarah baru sebagai tunggal putra pertama Indonesia yang berhasil menjadi juara di kejuaraan dunia bulu tangkis junior. Di final tunggal putri, pemain Thailand, Pichemen Opatniput, berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Ciara Marvela Handoyo, dengan skor 21-11 dan 21-9 dalam durasi 34 menit. Di final ganda campuran, Liao Pinyi, Zhang Jiahan, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Zhu Yijun, Huang Kexin, dengan skor 21-10, 16-21, dan 24-22, dalam durasi 53 menit. Di partai selanjutnya, ganda putri Amerika Serikat, Francesca Corbett, Allison Lee, akan melawan ganda putri Jepang, Maya Taguchi, Aya Tamaki. Dan di partai terakhir, ganda putra Chinese Taipei, Lai Poyu, Sai Fucheng, akan melawan ganda putra China, Ma Sang, Zhu Yijung.